Meski masih menunjukkan performa impresif saat di lapangan, Cristiano Ronaldo tampaknya mulai mencoba-coba untuk menjadi pelatih suatu hari nanti. Paling tidak hal itulah yang sering kita saksikan dalam beberapa kesempatan, seperti yang baru saja ia lakukan ketika melawan Chelsea beberapa hari lalu. Maka dari itu, lihatlah bagaimana semangatnya Ronaldo mengatur para pemain MU di pinggir lapangan. Sebagai seorang pemain dengan nama besar Cristiano Ronaldo, pastilah memiliki karisma yang tidak biasa. Terlebih, ia juga dikenal memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Tak jarang ia sering terlihat aktif untuk membakar semangat rekan-rekannya di lapangan. Ya, Cristiano Ronaldo entah bermain atau tidak, ia pasti akan memberikan sesuatu yang bisa berguna bagi timnya. Seperti yang terjadi dalam melawan Chelsea, ia yang secara mengejutkan tidak diturunkan dari menit pertama, tetap berusaha memberikan kontribusi, meski dari pinggir lapangan. Ya, terlihat bintang asal Portugal itu secara ekspresif, menyemangati sembari sedikit memberi arahan kepada rekan-rekannya dari pinggir lapangan. Cristiano Ronaldo. Det er godt hjulpet av skåringen. Det var enveistrafikk i mer eller mindre for Uniteds viktige skåring da. Tar av sin målskap. Det var i Champions League-finalen. 2008, sin klasse denne høsten. Ronaldo sendiri memang terkenal memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ia akan melakukan apapun untuk membuat rekannya merasa termotivasi. Tentu jika kita bandingkan dengan sosok sang rival Leo Messi, dalam hal kepemimpinan, CR7 jelas lebih baik. Hal itu pernah diungkapkan langsung oleh legenda Juventus Antonio Cabrini. Pendapat saya pribadi adalah Cristiano Ronaldo lebih baik dari Messi, terutama dalam hal kepemimpinan. Cristiano telah terbukti menjadi pemimpin sejati dalam banyak kesempatan, dan tidak hanya di lapangan. Dia adalah pemimpin dalam hidup sebaik penampilannya di sepak bola. Dengan segala hormat kepada Messi, ada beberapa kegagalan yang terjadi dalam karir internasionalnya. Ketika berbicara tentang dua pemain hebat, dan saya pikir kita semua bisa sepakat soal ini, kata Cabrini seperti dikutip Marca. Sementara itu, Arthur Melo yang pernah menjadi rekan setim Messi dan Ronaldo juga pernah mengutarakan pendapatnya perihal perbedaan keduanya, di mana ia mengatakan kalau Ronaldo lebih bisa berbaur dengan pemain lain di ruang ganti. Cristiano mengekspresikan dirinya lebih baik dari Messi, dan dia akrab dengan semuanya di ruang ganti. Dia sangat aktif di ruang ganti. Dia berbicara kepada semua orang dan punya hubungan yang sangat baik. Setiap orang punya cara untuk menunjukkan kepemimpinan. Messi melakukannya dengan aksi, dia menunjukkannya saat menerima bola, dengan keinginannya untuk menang dan semua rekan setimnya menyadari ini, kata Arthur kepada Desim Pedidos. Pemain 25 tahun itu secara terbuka memilih Ronaldo sebagai yang terbaik setelah melihat perbedaan keduanya. Saya memilih Cristiano. Saya tidak begitu dekat dengan Cristiano sampai saya berkunjung ke rumahnya untuk menikmati kopi. Cristiano tidak pernah mundur jika ada rekan setimnya sedang membutuhkan sesuatu, dan dia selalu melakukannya dengan determinasi. Dia berlatih seperti hewan, tak kenal kata istirahat dan menyemangati agar Anda memberikan segalanya, pungkasnya. Ya, aksi Ronaldo membakar semangat rekan-rekannya bukan kali ini saja. Tentu momen final Euro 2016 adalah salah satu yang paling membekas hingga saat ini. Ketika itu, Ronaldo yang tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera usai dilanggar dengan keras oleh pemain Prancis, Dimitri Payet, melakukan sesuatu yang cukup menyita perhatian. Ya, alih-alih beristirahat sembari diberi perawatan, ia justru terlihat berapi-api di pinggir lapangan untuk memberi arahan dan semangat rekan-rekannya yang sedang berjuang menahan gempuran tim tuan rumah. Meski terpincang-pincang, ia tetap berusaha melakukan apapun yang terbaik untuk negaranya. Dan hasilnya, gol Eder di masa extra time memastikan tim Selecao das Penas merengkuh gelar Eropa pertamanya. Ronaldo sendiri pernah berujar bahwa ia tak akan menampik jika suatu hari nanti akan memutuskan untuk menjadi pelatih usai pensiun. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah kesempatan wawancara bersama DAZN yang dilansir oleh AS. Mungkin itu adalah sesuatu yang akan datang pada masa depan. Jika itu terjadi, itu akan menjadi motivasi saya. Saya selalu merasa pelatih harus dapat mengirimkan hasratnya. Tapi sekarang saya masih suka bersenang-senang, menggiring bola, menembak, dan mencetak gol, kata Ronaldo. Ya, sebagai pesepak bola, Ronaldo bisa dikatakan hampir meraih segalanya. Hanya trofi Piala Dunia saja yang belum bisa dia angkat sepanjang karirnya. Kini Ronaldo sendiri tengah dalam masa sulit, di mana ia tengah berjuang mengembalikan reputasi Manchester United sebagai salah satu tim penantang juara dan bersiap menghadapi babak playoff Piala Dunia. Seperti yang kita tahu,
Portugal sedang diambang kegagalan mengikuti gelaran 4 tahunan itu. Sebab dalam babak playoff nanti, mereka berpotensi bertemu sang pemenang Euro 2020 lalu, Italia, yang tentu tidak ingin gagal lagi setelah tak mampu lolos di edisi 2018 lalu. Jadi itulah tadi pembahasan tentang aksi Ronaldo yang sangat ekspresif saat menyemangati rekan-rekannya di pinggir lapangan.